إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وأسرته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Cukup kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat sekali lagi sama-sama kita berkumpul di sorga kita. Adakah kita sambung kuasa kita tentang fiqh muamalat di mana sebelum ni tafsir last week. Minggu ni minggu ketiga kan. Minggu utama tu hari. Ya. Yang mana sepatutnya anda tak ada hari ni ni. Balik kampung cuti. Tapi tak jadi pasal anda kena pergi pejabat. Jabatan Pendidikan Negeri. Semalam anak pergi nak dapat hantar dengan pengarah. Ingat lepas dapat sign tu boleh dah balik kan. Lala pengarah cuti pula dah. Dia kata hari ni baru ada. Nanti apa-apa hal saya maklumkan. Dia kata nak segera ni. Saya kena submit sebelum hari Jumaat. Tak apa, dia kata dia akan dapatkan tanda pengarah. Esok atau lusa dia kata. Hari ni atau esok lah. Dahlah tadi dia WhatsApp. Hari ni dia dapat tanda. Jadi esok saya pergi ambil lah. Tapi esok dah hari Khamis, nak balik macam mana? Ha? Saya nak bertukar tempat kerja. Jadi nak kena tanda pengarah, nak keluar daerah kan. Ha? Sebaik pengarah sign aja, kalau dia tak bagi, naik kan. Lepas tu tempoh pula seminggu tu. Khamis sampai Jumaat. Khamis last week sampai Jumaat this week. Seminggu, Sabtu, Ahad dah 2 hari tolak. Senin pun cuti, dah 3 hari. Lepas tu nak tantangan orang besar tuan, bukan orang biasa. Orang besar ni bukan je kita boleh pergi jumpa je. Nampak appointment, kena tinggal dan seumpamanya. Ha? Itu pun anak bertegah tu. Kalau biasa ni seminggu dapat. Ni pasal anak kata je, I kena submit benda ni this week. Kalau boleh dapatkan segeralah tantangan ni. Dia kata insyaAllah saya jumpa. Masih baik. Hari ni dah settle esok macam tu. Tapi minggu depan lah saya balik minggu depan. Saya balik kami kot. Hari Senin saya datang. Apalah nak buat macam mana. Okay. Last kuliah hari tu kita dah bincang daripada nota ini tentang bab yang pertama daripada pendahuluan, itulah definisi muamalat. Yeah. Yang saya bagi hari tu tak ada photostat eh? Tak ada print. Kalau tak nak print semua orang pun, print 1-2 kopi letak kat surau lah ya. Eh? Boleh? Yang tak ada langsung. Saya tak pergi lagi eh? Oh, belum pergi lagi? Dah. Nanti saya pergi lah. Saya dah ajar sikit lah tu. Okey, ini yang lama. Yang tu saya dah buat sikit pembetulan lah dengan ada penambahan sikit. Nanti saya bagilah eh. Lepas tu share dengan jemaah dalam grup. Bagi setiap orang ada lah. Kemudian, perilah 1-2 kopi. Print satu kopi, lepas tu photostat lah. Buat A4 size landscape. Jangan buat portrait macam ni. Ini sebab saya tak pakai yang macam tu. Ini saya pakai word biasa. Yang tu saya pakai untuk PowerPoint. Jadi buat landscape lah. Dah 170 muka surat. Dalam 90 slide. Lepas tu taruh plastik keras ke apa, binding lain. Baik. Ala kulli hal, last kulli hal itu bab yang pertama daripada pendahuluan, itulah definisi muamalat. Ya. Yang mana saya dah berkongsi tentang definisi dan hal yang berkaitan ya. Okey, malam ni kita nak masuk bab yang kedua pula. Biasanya saya satu bab satu kuliah, satu bab satu kuliah. Melainkan adalah dalam setengah keadaan sampai dua kuliah. Tengoklah ya. Kerana nota-nota yang saya masukkan dalam buku ini tak semua saya huraikan. Ada saya go through saja, one by one, one by one. Kadang-kadang saya baca satu nota, saya explain. Saya baca satu nota, saya explain. Kadang-kadang saya baca beberapa nota, saya explain. Kadang-kadang saya baca je semua, lepas tu saya explain. Tengoklah, kebiasaannya pendahuluan ni dia tak rumit sangat. Boleh habis satu kuliah, satu tajuk lah ya. Mereka adalah tajuk-tajuk tertentu, dia perlu dua atau tiga kuliah.
Baik, malam ni kita nak masuk tajuk yang kedua atau topik yang kedua daripada pendahuluan. Topik yang besar, pendahuluan muamalat. Pendahuluan ni maksudnya asas-asas, prinsip-prinsip penting muamalat sebelum kita pergi kepada hal yang lain lah, seperti kontrak muamalat, jual beli, ya, sewa menyewa, gadaian, pelaburan dan seumpamanya. Kita belajar dulu asas-asas muamalat yang merangkumi beberapa perkara lah. Pertama, definisi. Yang kedua ialah kepentingan muamalat. Arab disebut sebagai ahamiyatul muamalah fil Islam, the importance of muamalah ataupun human dealing in Islamic jurisprudence, in Islamic perspective. Maksudnya kepentingan muamalah tu sendiri, ya, merujuk kepada kenapa kita nak kena belajar muamalah, ya. Kepentingan dari sudut kenapa hukum hakam tu diturunkan oleh Allah, itu jelas sekali untuk kehidupan manusia dan kemaslahatan mereka. Tapi dari sudut kita nak kena belajar ni pasal apa, ya? Ada 9 yang saya notakan di situ, ya. Kenapa kita nak belajar muamalat? Kenapa kita tidak hanya belajar ibadat? Ya? Nah, di mana kata-kata orang banyak pentingkan ibadat. Muamalat tak berapa ni sangat lah. Hatta unfortunately banyak majlis surau pun tak ada kuliah muamalat. Banyak tak ada tuan-tuan. Surau ni pun baru kuliah muamalat dengan saya. Tidak, tak ada kan. Kata-kata tak ada. Ya. Tapi adalah sebagainya, ada kuliah muamalat dengan usaha-usaha yang lain, ya. Ha, baik. Tapi kalau tak ada pun tak apa. Kerana hari ini kita boleh belajar dengan mekanisme ataupun cara-cara yang lain. Yalah, boleh tengok YouTube, ya, boleh beli buku dan seumpama. Tapi yang bagus belajar ni ada kelas-kelas house lah. Ya, paling kurang di majlis surau lah kita buat kuliah muamalat, paling kurang. Tapi kalau kita boleh belajar dengan kelas-kelas yang lain, ambil kokoh tertentu, ada online, ya, lebih bagus, ya. Macam kita di universiti, subjek untuk diploma, ada subjek muamalat. Ada slot fiqh lah, ya, ada fiqh muamalat. Degree ada fiqh muamalat. Kita ada fiqh ibadat, kita ada fiqh muamalat, ya. Kalau dulu-dulu banyak subjek fiqh ni fiqh ibadat saja. Tapi sekarang dah ada fiqh muamalat. Belajar master semua sama. Di samping fiqh ibadat, ya, the science of Islamic worshipping, kita pun ada fiqh muamalat. Ya, macam kami di Open City dulu, masa saya buat master di situ, dia bukan fiqh muamalat yang biasa-biasa, tapi fiqh muamalat semasa, ya, fiqh muamalat kontemporer, ya, dia panggil contemporary Islamic muamalat, ya, mana kita belajar hak muamalat hak semasa ni lah, ya, yang mana ia lebih menjurus kepada transaksi muamalat dan kewangan Islam di Malaysia. Kita tak belajar fiqh muamalah keseluruhan. Kita juga tak belajar ringkasan kepada fiqh muamalah itu. Kerana kalau fiqh muamalah keseluruhan, banyak babnya. Ya. Dan sebagainya sudah tidak relevan lagi. Bab hamba umpamanya nak belajar buat apa. Tapi kalau dapat belajar bagus. Kerana ada ayat Qurannya, ada hadis Nabi-Nya, bagaimana interaksi Nabi dengan para hamba pada zaman dulu. Baguslah, adalah kepentingan kebaikannya juga. Ya. Tapi pada hari ini, seolah-olah macam bab tu sudah tidak relevan. Sana tidak ada hamba. Walaupun prinsip tu boleh kita belajar, bagus. Saya pun suka belajar bab perhambaan ni. Ya. Kerana ada perkara yang bersabit dalam kehartaan melibatkan hamba. Bahkan hamba tu sendiri adalah harta. Hamba harta, tuan. Ya, harta ni bukan hanya material saja. Hamba ni bukan saja benda-benda material, tapi manusia pun dikira harta jika hamba lah. Ya. Hamba boleh dijual beli, hamba boleh dipinjamkan, hamba boleh disewakan, hamba boleh diwasiatkan. Aku kalau mati, hamba ni aku nak bagi pada fulan bin si fulan, ataupun aku nak bagi pada agensi-agensi tertentu, kumpulan-kumpulan tertentu, boleh. Dia hamba tu harta tau. Ya. Tapi hari ni tak ada hamba. Jadi seolah-olah macam tajuk tu tak ada, walaupun boleh kita belajar ini satu tajuk yang bagus. Ya. Jadi banyak bab-babnya. Sebagian masih relevan dan digunakan pakai pada ini, sebagian sudah tidak lagi. Kalau ringkasan pada fiqh muamalah pun banyak juga, tuan. Banyak juga.
Jadi yang kita belajar, especially yang saya belajar di BK masa itulah ya, kita hanya seduk-seduk tajuk-tajuk yang diguna pakai secara terus pada apa yang terlibat dengan muamalat dan kewangan Islam semasa lah ya, berkait dengan perbankan, kontrak-kontrak yang digunakan dan isu-isu yang timbul daripada hal berkenaan ya. Jadi tak banyak lah dia punya silibus tu, tapi rumit. Tak banyak tapi rumit entah. Kalau tak rumit semua dapat A ya, tapi tak. Saya ingat dalam kelas saya tu adalah lebih kurang 20 orang student, hanya beberapa orang saja yang dapat A. Bila kita tanya, tak dapat, tak ramai lah yang dapat A. Anak dapat A, Alhamdulillah. Baru-baru ni pun anak ada masuk kursus online pelabur ramah satu hari. End of the session, ujung petang lah dia buat peperiksaan online, jawab soalan lah. 40 soalan dia beri. Anak Alhamdulillah dapat tertinggi sekali, 36 betul. Pak Salom. Oh, Ustaz Salom. Pak patut Ustaz betul belakang. Habis ingat senang ke? Banyak teknikaliti tau dalam hal yang melibatkan mas ni. Terutama dalam konteks pelaburan dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah lah boleh jawab juga kan. Betul 36 daripada 40. Okey dah. Okay dah tu. Malah saya dapat tertinggi lah markah tertinggi. Pasal lepas jawab soalan tu, saya ingat malam tu pun Ustaz kami yang mengajar tu dia beritahu pelajar tertinggi ialah orang yang dapat 36. Dia tak tahu nama siapa-siapa. Bila saya semak email, saya betul 36. Saya tertinggi lah tu. Tak tahu kalau ada orang lain lagi 36 macam saya. Ya. Susah tuan nak jawab tu agak susah. Dia technicality lah. Lebih daripada technical. Okey. Jadi ia lebih kepada transaksi kewangan lah ya. Mesti agak teknikal lah. Saya boleh ajar buku tu. Pasal modul tu ada dengan saya. Ya. Tapi amat tak sesuai lah. Malas kali itu kan salah. Kalau saya ajar modul tu di Petawang ni. Pasal dia hak cipta terpelihara. Ya. Mesti punya. Mesti pun keluar modal banyak tu entah nak keluarkan modul tu. Dia macam buku yang canggih lah. Dia punya presentation, dia punya grafik. Ya. Carta dia apa itu ini ya. Jadi saya buat nota sendiri, cukupnya macam ni je lah. Jadi saya boleh explain dengan mudah-mudah begitu tuan faham. Baik. Jadi dalam pandulah pertama definisi, yang kedua kepentingan. Maknanya kenapa kita nak belajar muamalah. Ada 9 yang saya notakan di situ. Okey, yang pertama, dapat membantu manusia menguruskan harta sesama mereka dengan lebih lancar dan tersusun. Itu poin number one. Poin yang pertama yang saya kira hok terpenting sekali berbanding poin-poin yang lain. Ya? Dapat membantu manusia menguruskan harta sesama mereka dengan lebih lancar dan tersusun. Apa maksud dengan lebih lancar dan tersusun? Dengan bahasa yang lebih canggih lah pada hari ini kita guna pakai ialah secara patuh cara. Ataupun kita panggil syariah compliance. Ya. Oh, tu canggih ya. Oh, kita guna pakai hari ini. Sikit-sikit patuh syariah atau patuh syariah. Sikit-sikit patuh syariah atau patuh syariah. Sikit-sikit syariah compliance. Sikit-sikit syariah compliance. Maksudnya, dengan cara yang baik lah tu. Ataupun dengan istilah yang saya lebih selesa sebenarnya. Dengan cara yang halal. Ya. Di mana ia tidak melanggar ya, perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, atau dengan arti kata lain ia tidak terlibat dengan benda-benda yang haram. Ya. Maksudnya apa-apa yang kita buat dari sudut harta ni ia mesti halal. Dalam konteks ini kita panggil patuh syariah. Syariah compliance. Ya. Dalam konteks dulu-dulu hatta hari ini pun diguna pakai juga yang lebih sesuai lah bagi kita orang bawahan ni ialah secara halal. Memang tujuan utama kita belajar, kita nak tahu yang mana halal. Of course lah nak tahu juga yang mana yang tidak halal. Halal ni maksudnya yang harus. Bahkan perkataan lain bagi halal ialah harus. Al-halalu huwal mubah. Ya? Dan sekiranya semua orang tahu apa itu halal, tak payah belajar, tak payah buat kelas muamalat, kursus online, ambil spesifik atau
kokoh tertentu, semua orang Islam tahu apa itu halal. Kerana halal haram ni, makna perkataan tu dia sudah termasuk dalam konteks al-ma'lum fitin bitarurah. Benda semua orang tahu. Tak payah belajar. Kira. Ha? Macam kita kata sembahyang lima waktu wajib, semua orang tahu. Asal muslim dia akan tahu. Atau non-muslim pun tahu, tuan. Non-muslim pun tahu. Sembahyang lima waktu orang Islam wajib, semua orang tahu. Kira. Itu dipanggil al-ma'lum fitin bitarurah. Benda-benda yang diketahui tanpa perlu belajar. Kerana memang orang Islam akan tahu benda ni. Minum arak haram. Ada orang Islam yang tak tahu minum arak haram. Orang non-muslim pun tahu minum arak itu haram di sisi orang Islam. Dia pun tahu. Tak tahu Islam tak tahu pun. Ya? Tapi kalau sama-sama dulu boleh jadi. Orang yang duduk jauh daripada negara-negara Islam. Orang-orang Islam. Dia dengar khabar tentang Islam, dia pun nak masuk Islam. Kadang-kadang dia tidak tahu. Tentang apa Islam yang spesifik ada zaman dulu. Ya, begitu juga dengan orang yang baru masuk Islam, macam-macam lah kan. Pernah berlaku hatta zaman sahabat Nabi SAW. Ada pemerintah Islam ditangkap kawan tu berzina. Kemudian dia kata, ma'alim tu annahu haram. Ya, aku tak tahu pula berzina ni haram dalam Islam. Pasal dia baru masuk Islam, duduk pula di negara jauh daripada Mekah dan Madinah. Menyebabkan pemerintah tu tulis surat pada Umar Al-Khattab. Apa aku nak buat pada orang ni? Dia memang berzina ni, dah kena tangkap dah pun. Dan dia pun mengaku. Oh, kalau mengaku, memang sabit lah. Ya tak? Hatta dalam kehakimah pun yang disebut sebagai al-i'tiraf. Dia mengaku sendiri. Confession. Dia mengaku. Memang jelas lah. Dia sabitkan hukum kata ni. Tapi masalah dia tidak tahu macam mana nak buat. Di atas surat pada Umar Al-Khattab. Ni kita belajar dalam Pak Jinayah. Nampak kotor kan? Dalam kehakimah. Umar pun kata apa? Umar kata a'limuhu. Ya? Kamu bagi tahu dia. Kenapa? Kerana dia tidak tahu. Fa'in a'ada farjumuhu. After this, kalau dia buat lagi, baru kamu rejam dia. Maknanya boleh saja dia tak tahu dengan sebab-sebab tertentu. Macam saya kata, dia duduk jauh pada orang Islam, baru masuk Islam. Tapi lah konteks kita tentang benda Malaysia ni, benda-benda seumpama itu, benda-benda yang boleh dan tidak boleh, hak basic-basic je lah. Wajib, haram, semua orang tahu. Al-maklum fitri bintarut. Jadi halal semua orang tahu. Tanyalah siapa-siapa pun. Tanya orang tak semayang. Apa itu halal? Dia boleh cakap halal ni halal lah. Benda tak haram kan? Ha, dia tahu, mesti tahu punya. Budak kecil pun tahu, tak, kawan tua tak tahu. Ya. Kerana bila kita lihat definisi halal, itulah. Al-halalu wal-mubah. Diddul haram. Ya. Halal-halal ni ialah benda harus. Benda tidak haram. Halal lah tu. Mana kalau dia boleh jawab begitu, okey lah tu. Dan saya yakin semua orang boleh jawab begitu. Halal makna benda okey. Halal makna benda harus. Halal makna benda tidak bersalahan dengan syarak. Benda tidak haram. Ya. Cuma kalau kita belajar in detail, dia ada definisi dia lebih teknikal. Antara buku baguslah tuan-tuan nak mempelajari tentang bukan saja benda halal dan haram yang spesifik. Malah nak tahu prinsip-prinsip am tentang halal haram ni, tuan-tuan boleh beli buku yang dikarang oleh Dr. Yusuf Qardawi. Buku top tuan-tuan. Global. Malah di peringkat kita di Malaysia pun. Nama buku dia ialah Al-Halal Wal-Haram Fi Islam. Halal dan haram dalam Islam. Diterjemahkan di Melayu. Dibahagikan dalam bahasa Melayu. Dijual di Shopee. Buku ni memang famous sekali. Masyur sekali ni. Budak-budak mesti pakai hatta kita dulu pun mesti kita rujuk dulu. Boleh digunakan di petak awam juga sebenarnya. Walaupun saya tak pastilah ada dipelajari atau tidak. Tapi satu buku yang bagus dan memang kita rujuk. Kan? Dalam buku tu Qardawi kata apa? Merujuk pada halal ni. Dia kata al-halal huwa al-mubah. Alladhi inhalat anhu uqadul hadar wa adhina syarifi. Dia agak teknikal lah. Tapi saya terjemahkan secara mudah. Kalau orang tu boleh jawab, halal-halal ni ialah benda yang tidak haram. Benda-benda yang harus, yang dibolehkan. Dah okey-okey dah tu. Parameter dia dah lepas dah. Ataupun dengan arti kata lain, dari sudut halal tu dah, fardhu ain dah okey. Dia tahu betul-betul. Which is semua orang tahulah kebiasaannya. Kerana sebagaimana saya beritahu, ia termasuk dalam al-ma'luf fi turur. Tapi Qardawi mendefinisikan dengan definisi yang agak baik. Di mana katanya, macam tadi juga secara amnya,
Halal-halal yang benda harus yang tidak terlibat dengan larangan atau benda haram. Cuma ujung tu dia kata wa adina syari' fi fi'lihi. Syariat membenarkan untuk kita melakukan. Ya, jadi ada tiga dimensi lah di situ. Pertama ialah halal ni benda harus. Yang kedua ialah halal ni ia tidak terlibat dengan larangan. Yang ketiga ialah halal ni ialah perkara yang dibenarkan oleh syarak. Harus tidak dilarang oleh agama, dibenarkan oleh syarak. Jadi kalau kita boleh jawab tiga dimensi atau tiga unsur ni dah kira. Itu antara definisi yang disebut oleh Dr. Yusof Qurtubi Hafizah dalam buku dia Al-Halal Al-Haram Islam, atau buku yang amat bagus. Bolehlah kita beli dan buat faham bacaan. Ya. Oh saya malah nak baca ustaz. Saya dah ni nak belajar sikit-sikit. Nak buat amal je. Ilmu tu amalah lah. Orang ingat ilmu hanya ilmu semata-mata. Maka dia pun tak nak belajar lebih-lebih. Nak belajar sikit-sikit je. Dan memang ada ustaz yang kata begitu pun. Orang awam ni pun tak nak belajar benda detail-detail ni. Benda spesifik. Kita nak belajar sikit-sikit je. Yang penting kita nak buat amal. Belajar untuk buat amal je. Salah tu. Pendiri yang begitu. Ya. Karena ilmu tu sendiri ialah amalan. Tuan-tuan belajar, dapat pahala. Ya. Bahkan kita belajar tu satu bentuk ibadat. Ya. Masalah ka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Itu hadis Bukhari Muslim tu. Ataupun salah satu daripada kedua, daripada Abi Hurairah. Hadis tokmah. Hadis suhaib lah. Nabi kata siapa-siapa yang melalui suatu jalan, berusaha untuk belajar, maka Allah Ta'ala akan mempermudahkan urusannya ke syurga. Dengan sebab kita belajar, boleh bawa kita ke syurga. Awak ingat semayang saja ke bawa ke syurga? Awak belajar sikit-sikit je. Awak ingat puasa saja ke boleh bawa kita ke syurga? Awak belajar popo je. Bertentangan tu dengan hadis Nabi tu. Di mana Nabi kata belajar tu sendiri akan mempermudahkan kamu ke syurga. Jadi makin awak banyak belajar, makin bagus. Memanglah tak semua kita belajar kita mampu amalkan secara fizikal kita, praktikal kita. Tapi ilmu tu sendiri boleh isi dada-dada kita, menambahkan keimanan kita, ya, membuka minda kita, dan kita boleh jadi orang baik dengan ilmu yang kita belajar. Kalau nak belajar sikit-sikit, tak payah buat kuliah pun. Boleh. Ada tempat tuan-tuan, umur dah 70. Adalah seorang dua tu kan. Ada satu seorang tu umur 75 tahun. Ya, tua dah lah, tapi dulu dia ada jawatan yang besar juga. Sebab saya dia magistrik dulu. Ya. 75 kau umur dia. 70 lebih lah, saya tak ingat. Tapi bekas magistrik. Ya. Tahulah orang bidang undang-undang ni belajar law daripada western kan. Tapi dah hujung-hujung dia nak belajar agama balik. Rajin dia belajar. Ya. Antara orang yang banyak bertanya lah masa kuliah. Pasal dia ingat kalau setakat nak belajar sekadar untuk buat amal, nak semayang, nak puasa, saya ingat dia tak payah tanya sebab dia nak tahu lebih. Ya. Dia satu soal lagi sama juga, lagi tua, umur 80 dah. Saya tak sangka sungguh lah, sebab dia selalu jadi imam. Dia ada juga selalu jadi imam. Lepas tu, fizikal dia tu masih tegap lagi. Kulit dia pun terik lagi. Cakap pun okey lagi. Suara macam orang muda, tak jadi imam. Saya bajet, saya assume lah, saya agak-agak dia ni umur dah 65, tapi below 70 dah, bawah 70. Tapi bila saya tanya dia, dia umur berapa? Kan? Saya umur 80. Terkejut saya. Lah, umur 80. Jadi antara yang banyak tanya saya tu. Tapi dia jaranglah tanya masa kuliah. Dia biasa tanya lepas kuliah. Jadi belajar ni tak ada masalah. Jangan ingat kita dah tua nak belajar apa-apa. Tak boleh. Belajar je lah kan. Kerana belajar tu amalan juga. Belajar dapat pahala tuan. Sama juga. Bahkan belajar ni sebenarnya lebih bagus atau lebih baik daripada ibadah tu sendiri. Ya? Okey. jadi halal kan? Itu definisi Qurtubi. Ya? Dan saya kata dapat membantu manusia menguruskan. Menguruskan di sini bukan hanya maksud mengelola. Ya? Tapi menguruskan. To manage our property. Ia merangkumi memperolehi atau cara mendapatkannya. Ia merangkumi juga menyimpannya. Dan ia juga merangkumi membelanjakannya. Jadi menguruskan
Yang saya masukkan di situ ialah memperolehinya, menyimpannya dan membelanjakannya. Karena ketiga-tiga ini dia termasuk dalam konteks menguruskan. Dan kadang biasa boleh sebut urus, maksudnya kita kelola je lah. Tapi dalam konteks muamalah, khusus melibatkan harta, bila sebut urus harta, dia bukan hanya kelola harta tu. Harta tu ada, kita uruslah. Dia merangkumi cara kita dapat harta, cara kita menyimpan harta dan menyelia dia, mengelola dia lah. Dan kita membelanjakan. Ia merangkumi ketiga-tiga. Ya. Di mana kalau kita tak belajar muamalah, tuan-tuan, mungkin kita akan memperolehi harta atau mendapatkannya dengan cara yang tidak halal atau tidak patuh syarat yang kita belajar tadi. Kita sebut halal tadi kan? Halal dari sudut memperolehi harta. Saya tak pergi ustaz. Kasino tak pergi. Saya tak pergi ustaz. Sport toto. Macam mana ustaz kata saya memperolehi harta dengan cara tidak halal? Itu hak derek, hak nampak jelas. Harta boleh diperolehi dengan cara tidak halal yang tidak jelas. Ada juga orang kita buat hak jelas-jelas ni. Tak ada orang Islam pergi sport toto, ada. Tak ada orang Islam pergi kasino. Kasino saya tak tahulah, tapi saya dulu kerja dekat kasino. Bukan kerja di kasino, dekat kasino. Kawasan kasino lah. Saya dulu kerja di Highland. Kerja Highland tu memang ada kasino kan. Dan saya tiap-tiap pagi memang, bukan tiap-tiap pagi lah, tiap-tiap petang. Lepas pukul 2 kami pergi bank duit dekat Maybank. Maybank tu depan kasino. Saya nampak lah tertulis dekat kasino tu orang Islam dilarang masuk. Muslim are not allowed to enter the premise. Tapi saya tak pastilah orang Islam masuk atau tidak. Tapi ditulis di situ. Seumpama ditulis di premis-premis judi yang lain. Kau pergi kat sport auto, tak pernah pergi. Jangan pergi beli nombor. Pergi tengok apa yang ditulis di situ. Ditulis di situ. Orang Islam tak dibenarkan masuk. Saya garanti ditulis, tuan. Sebab saya pun ada juga pergi sport auto ni. Tapi saya tak masuk dalam lah. Saya duduk depan aja. Kerana di Gombak dulu, sebelah sport auto tu, bank muamalat. Saya memang bayar bank muamalat dulu di situ. Dulu mana ada online bayar, tak ada. Kita nak bayar, kita pergi sendiri di bank kan. Kereta jentu buruk saya ni, memang saya buat pembiayaan dengan bank muamalat. Daripada tahun 2005 sampai 2011 saya ingat kot. Kereta tu saya buat 9 tahun. Tapi 7 tahun, saya settlekan semuanya. Cerita dalam 6-7 tahun tu saya bayar di bank muamalat tu lah. Di mana sebelah bank muamalat tu pot tu. Jadi saya sambil-sambil ambil nombor ramai lagi orang, saya duduklah depan pot tu tengok je. Tulis dah situ orang Islam dilarang masuk. Tapi ada juga Islam masuk tuan lah. Jadi kasino saya tak tahu. Tapi kalau spot toto yang ada ni memang ada Islam masuk juga lah. Kadang-kadang member tu pakai kopiah. Pakai kopiah tuan. Dekat-dekat nak sampai kasino, dia lipat kopiah dia masuk dalam poket. Oh, berapa anda ustaz? Saya tengok sendiri lah. Itu yang kalau majlis agama seribu lari habis tu. Jadi hok-hok direct-direct macam mana kita ada buat juga. Ada buat juga. Mencuri, ya, cilok dan seumpama ada buat juga. Tapi orang macam kita tak buatlah. Buat ke tak? Tak pergi buat tu. Dia buat surau dia katakan. Orang baik-baik dia katakan. Orang arom semua ni. Itu hok-hok lain lah. Kita tak buat benda-benda ni tu. Tapi takut kita buat benda hok indirect. Indirect ni saya yang bagi term tu. Kan? Yang mana saya maksudkan ialah benda yang tidak jelas. Yang mana kita ingat benda tu tidak haram. Rupanya ia haram. Ini hak lagi bahaya ni. Tuan-tuan masuk peraduan yang kadang-kadang tu ada unsur judi di situ. Tuan-tuan tidak tahu. Maka hasil tuan-tuan dapat sudah dikira hasil yang haram. Sebab itu kita perlu belajar untuk mengelakkan kita memperolehi harta yang tidak halal tadi, yang tidak patut syarat atau haram. Yang tidak jelas, kalau jelas memang kita tak buat lah, kita orang surau. Tapi tak jelas. Masuk peraduan, ada bayar-bayar tertentu. Ada hadiah-hadiah tertentu pula. Masuk cabutan bertuah, ada bayar-bayar tertentu, ada hadiah-hadiah tertentu. Yang mana sebahagian daripada pertandingan-pertandingan sumpah ini ada unsur judi di situ.
Jadi kalau kita belajar muamalat, kita tahulah apa kriteria, kriteria tandingan, ya. Hak macam tadi lah. Jawatan bertuah, apa itu ini. Ya, ada sujudi bagaimana? Jadi kita belajar, kita tahu. Maka kita terelak lah. Bukan kata hak jelas saja kita terelak. Hak tidak jelas apa kita terelak. Tidak. Memang kita ajak masuk satu bisnes. Oh, dia kata every month dapat 5% return. Lepas tu after 1 year, awak boleh ambil balik awak punya modal. Oh, kita kata. Dia pula kata, ini patuh Islam ni, patuh syarak ni. Oh, kita pun masuk. Oh, kita pelaburan kan? Mudharabah ni, dia kata mudharabah, mudharabah ni. Padahal mudah rebah, bukan mudharabah, mudah rebah. Maka kita pun masuk. Ngecik air ni, semangat semua balik ni. Pasal tak ada balik kampung. Kita pun masuk dengan harapan kita pun boleh lah. Return-return atau pulangan-pulangan tertentu yang kita sangka ia halal. Padahal ia tidak halal. Ia tidak patuh syarak, aka haram. Maka kita sudah dikira memperoleh harta yang haram. Oh ni, kita risau ni. Kita ingat halal rupanya, haram rupanya. Dengan sebab kita tidak belajar. Jadi kita sudah memperolehi. Apa? Yang kedua ialah menyimpan. Kenapa kita nak belajar muamalat? Supaya kita tidak menyimpan dengan cara tidak patuh syarak atau tidak halal. Dulu-dulu mungkin tak timbul isu pasal dulu kita simpan sendiri duit kita, harta kita simpan sendiri. Paling-paling tidak pun minta jiran simpankan. Secara percuma. Kadang-kadang kita berilah duit sikit dia, ambil apa awak ni, 10 dinar, 10 darah. Ya tak? Paling-paling tidak pun kita belilah kepada sesiapa di kawasan rumah kita yang boleh diharapkan, yang amanah. Itu dah ada kotak dulu. Tapi sekarang ada bagi jiran simpan RM10,000. Orang tak tahu ustaz jiran, ustaz tolong simpan duit saya tak RM10,000. Ustaz tak ustaz. Ya tak? Ataupun ada siapa-siapa yang kita kenal, nampak baik, warung, ayah semain ni waktu. Kita pula ada emas 1 kilo. Kita minta dia simpan. Tolong simpan emas saya boleh tak 1 kilo. Saya risau simpan rumah saya. Bagilah kat dia tengok. Tak berlaku dah. Zaman sekarang, orang simpan di bank. Di pusat-pusat kewangan tertentu. Ya tak? Yang mana sebahagian institusi itu termasuk perbankan. Halal. Tapi sebahagian tidak halal. Jadi menyimpan pun tuan-tuan boleh menyebabkan kita terlibat dengan benda haram dan boleh menyebabkan kita juga terlibat dengan benda yang dilarang oleh Allah. Maka kita kena belajar. Tadi memperolehi, sekarang menyimpan. Patut simpan-simpan dapat pula dividend end of the year. Oh, kita ingat okey tu kan. Ha? Riba rupanya. Ada simpanan yang non-islami. Tapi simpan, konvensional. Kita letak duit di situ, haram. Return kita dapat, dividen kita dapat ataupun nak panggil apa-apa tak kisah. Hujung tahun, 1%, 2% juga adalah haram kerana ia riba. Kita tidak tahu. Kadang-kadang kita tahu, tapi tak tahulah kan. Tak ada kesedaran. Sebab kita ingat ibadah ni semayang aja, baca Quran aja. Bapak simpan duit tak apa lagi. Ya, simpan mana-mana pun. Jangan tak. Apa? Dan yang ketiga ialah membelanjakannya. Sebagaimana memperolehi, dia mesti secara patuh syarak atau secara halal yang telah kita bincangkan tadi. Menyimpannya pun mesti simpan secara halal. Membelanjakannya pun mesti membelanjakan secara halal juga. Ya? Jangan belanja tempat-tempat yang haram, yang mana kita tak belanjalah tempat-tempat haram yang jelas haram ni. Bagi kita ahli surau kan? Tapi takut kita terbelanja pada tempat-tempat yang haram, tidak patuh syarak ataupun tidak halal lah. Yang kadang kita tidak tahu. Oh, pasar raya tu bagi kad diskaun. Bayar RM100 every year. Oh, kita pergi beli semua di pasar raya tu. Dia pula bagi kad diskaun. Di mana kalau kita tak beli kad diskaun, harga biasa lah. Jadi kita nak diskaun. Betul tak? Kita pun belilah kad tu dengan bayaran-bayaran tertentu. Biasanya ada upfront payment. Bayar dulu RM50. Lepas tu adalah yearly payment berapa-berapa year tu. Ya. Maka dengan mempunyai kad itu, kita dapatlah diskaun setiap kali kita purchase atau beli di pasaraya itu. Contoh pasaraya lah, mungkin ada juga kedai ke apa.
Ni saya buat contoh saja. Ya. Maka kita ingat okeylah. Sebab kita beli kad tu pakai duit. Kemudian kita dapat diskon. Ya, okey, okey, okey. Sedangkan, ia tidak halal. Kad-kad diskon yang dibeli, dibayar. Dengan bayaran-bayaran tertentu. Upfront payment kau, monthly payment kau, yearly payment kau. Dengan imbalan kita akan mendapat diskaun-diskaun tertentu. Difatwakan haram. Bukan hanya di bengkak kita tempatan, malah di bengkak global. Sama ada hok tahu benda ni. Eh? Dulu kita ada satu kedai buku top kat sini kan. Nak dapat diskaun, kita kena beli dia punya kad. Tapi tak ada monthly atau yearly payment. Dia hanya bayar mula-mula RM20. Ya? Which is RM20 itu sebenarnya kalau kita lihat toko-toko mahmalat seperti Dr. Zahrudin, dia kata belilah RM10-RM20 untuk kos kad dan seumpamanya. Ya? Masih okey lah. Tapi hari ni dia buat percuma. Tak perlu bayar. Lagi bagus. Ya? Kerana kad tu bukan mahal sangat pun. Dan tak perlu apa-apa pengurusan. Sebenarnya free lagi bagus. Ya? Tak ada isu syariah. Tapi bila ada bayaran-bayaran tertentu, dia ada isu syariah tertentu. Of course lah kalau bayaran dia mahal. Dia sebenarnya bukan hanya isu bayaran. Sebenarnya ada isu riba di situ. Oh, ada riba. Ya, beli kad diskaun dengan bayaran-bayaran tertentu. Kita dapat diskaun-diskaun tertentu. Dia ada isu riba di situ. Riba tuan lah. Memang tak nampak lah pasal tak belajar. Nanti belajar, tuan akan nampak. Ya. Saya nampak lah pasal saya belajar. Ya. Beri wang untuk dapat wang. Dengan kadar tidak sama riba, itu kaedah dia. Ha? Beri wang, kita ambil kad, kita bagi wang kan. Untuk dapat wang, diskaun tu kira wang lah tu. Patut awak bayar RM100, tiba-tiba awak bayar RM80. Maknanya awak dapat RM20. Ha, dia kira riba lah. Ya? Jadi, tuan-tuan telah membelanjakan pada perkara yang tidak halal. Tak belajar, tak tahu bab-bab kad-kad diskaun ni. Ya? Nanti kita akan beginilah sikit demi sikit ya. InsyaAllah. Okey, dapat membantu manusia menguruskan harta sama mereka dengan lebih lancar dan tersusun. Ya, menguruskan maksudnya memperolehi, menyimpan dan membelanjakan. Dengan lebih lancar dan tersusun maksudnya secara patuh syarat ataupun dengan perkataan lebih mudah dipahami secara padam. Ya. Dan memang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita cari yang halal. Sebagaimana Allah Ta'ala perintah kepada kita semayang. Berapa kali Allah Ta'ala perintah semayang Quran? 5 kali. Ada surah Al-Baqarah, ada surah An-Nur, ada surah apa lagi yang saya tak ingat. Tapi Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam bukunya Al-Wasit, antara perkara terawal yang dia sebut tentang perintah solat ialah dia buat mari. Beberapa ayat Quran tentang kewajipan menunaikan solat. Yang merujuk kepada ayat-ayat itulah wa aqimus solah wa atuz zakah wa aqimus solah waktu zakat ya. Dirikan semayang tunai zakat, dirikan semayang tunai zakat, itu perintah lah kan. Kemudian ada pula perintah puasa, perintah haji dan seumpamanya. Sebenarnya banyak lagi atau ada lagi perintah-perintah dalam Quran selain daripada perintah ibadah khususnya seumpamanya itu. Antaranya adalah perintah mencari yang halal. Entah. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Wahai manusia, ya, makanlah di atas muka bumi yang halal lagi baik. Al-Baqarah 172. Bila sebut makan ni, dia merangkumi semua lah. Menggunakan, ya, membelanjakan, memperolehi, dia umum. Cuma disebut makan ni sebab makan banyak orang manusia buat. Macam Allah Ta'ala larang makan harta anak yatim. Betul tak? Habis tu kita tak makan, kita buat beli baju. Kita buat beli kereta, buat beli motor. Eh, saya tak makan harta anak yatim. Saya guna buat benda lain. Boleh tak? Kan? Makan-makan tu dipanggil usluk taglim. Maksudnya benda manusia buat dan suka buat ialah makan lah. Jadi Allah Ta'ala suka makan. Tapi benda lain haram juga. Eh? Sama lah konten ni. Allah Ta'ala suruh makan yang halal. Bukan suruh makan saja yang halal. Benda-benda lain pun kena halal juga. Ya? Dan itu perintah Allah. Ha? Wahai manusia, kulu, makanlah. Benda yang halal lagi baik. Dah ada lah banyak lagi ayat-ayat yang lain. Ya. Kadang Allah Ta'ala kata, wahai manusia. Kadang Allah Ta'ala kata, wahai orang yang beriman. Ya, ayolah dina aman. Allah Ta'ala kosongkan lagi kepada orang yang beriman. Karena orang yang beriman pun, kadang-kadang buat juga benda ni. Jadi Allah Ta'ala pada tak kasih. Ya, ayolah dina aman. Kulu mimma razaqnakum. Ya.
sorry, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang baik-baik. AKA yang halal-halal lah daripada apa yang kami rezekikan kepada kamu. Kerana rezeki ni dia ada dua. Satu rezeki yang halal, satu rezeki yang haram. Ya. Allah Ta'ala suruh kita ambil rezeki yang halal, tapi kita elakkan rezeki yang haram. Jangan memperolehinya, jangan terlibat dengannya. Ada banyak lagi lah ayat-ayat yang lain. Ya. Nabi Allah Ta'ala perintah begitu juga. Ya ayuhar rusul, kulu minat tayyibah wa'malu solehan inni bima ta'maluna basir. Itu aja dia ujung-ujung, inni bima ta'maluna basir. Tak silap, kita tengok dia. Wahai para rasul, Allah Ta'ala kata kulu minat tayyibah, makan yang baik-baik. Yang baik-baik ni halal lah ya. Wa'malu solehan, kemudian amal lah yang soleh-soleh. Allah Ta'ala kaitkan halal dengan amalan soleh. Di mana kalau awak amal soleh tu, tapi benda tak halal, makanan, pakaian, ya, sumber pencarian dan seumpama, tak halal, tak jadi. Dia kena halal plus amal soleh. Malah dalam ayat ni halal didahulukan berbanding amal soleh. Bahkan tuan-tuan, ada hadis yang menunjukkan bahawa amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala jika kita terlibat dengan benda tidak halal. Makanan kita tidak halal, pakaian kita tidak halal, Allah Taala tak terima. Ya. Bahkan ada orang doa, tuan-tuan. Nabi kata Allah Taala tak terima doa. Kenapa? Mata'amuhu haram. Dia makan benda haram. Malbasuhu haram. Pakaian dia pun dibeli daripada hasil haram atau diperoleh secara tidak halal. Ruzi bil haram, dia pun diberi makanan-makanan yang tidak halal. Fa anna yustajabu lahu. Sorry, fa anna yustajabu lahu. Maka macam mana Allah Ta'ala nak terima? Ya. Jadi halal ni dia amat berhubung kait dengan kehidupan kita. Secara lebih spesifik dengan ibadah kita lakukan. Ya, takut-takut ibadah kita sembahyang, baca Quran, Allah Ta'ala tak terima kerana kita tidak kerana kita terlibat dengan harta-harta yang tidak halal ni lah tuan. Jadi amat penting sekali ya. Okey, itu nombor satu. Kemudian nombor dua, ini penting agar mereka tidak menzalimi sama mereka atau menceroboh harta antara satu dengan yang lain. Penting juga supaya bila kita tahu, maka kita tidaklah menzalimi antara satu dengan yang lain. Sama ada zalim yang kita tahu ia zalim. Dalam konteks pinjaman, kita pinjam ambil lebih riba. Mungkin kita tak buat. Pinjam duit RM1, ambil RM1, bayar RM200, kita tak buat. Haji tak nak buat kot. Tapi boleh aku pinjam satu ya, tapi bulan depan pun boleh tak tolong aku sekian-sekian. Riba juga tuan. Riba-riba ni bukan hanya ambil imbalan wang kat atas pinjaman kita berikan, tapi juga kita suruh dia buat kerja-kerja tertentu. Riba ni bukan hanya melibatkan wang atau harta. Riba juga boleh dia suruh usaha. Ya. Awak pinjam duit saya 100. Awak bayar balik 100, lepas tu awak basuh motor saya. Ataupun awak tolong buat tu, tolong buat ni. Riba juga tu, berdosa juga tu. Kerana riba bukan hanya dia suruh wang, tapi dia juga boleh berlaku dalam konteks-konteks yang lain. Ya. Dia tak boleh benar. Boleh saya bagi awak pinjam, awak tolong hantar anak saya lah pergi UIA. Tak boleh. Dia riba juga. Pinjam wang, dia berbeza dengan pinjaman selain wang. Lain. Ni pinjam motor ni, boleh isi minyak lah. Ada kata riba. Tak, itu bukan riba. Itu dipanggil sewaan. Dulu kan tuan-tuan ingat, saya pernah beritahu kan, pinjaman ni ada dua. Satu pinjam ganti, satu pinjam guna. Pinjam ganti kita tak boleh ambil imbalan kan? Duit sama duit mesti betul-betul bayar banyak mana kita pinjam, dan tak boleh ada munafak-munafak lain. Sama ada berbentuk wang ataupun hak lain lah. Kalau ambil 100 bayar 120, itu dipanggil munafak dari sudut wang dengan wang. Ini kita suruh dia masuk kereta kita, itu bukan munafak wang, tapi munafak
perbuatan. Itu juga tidak sunat. Tapi kalau pinjam guna, kita pinjam, lepas tu kita pergi balik dia, pinjam motor, pinjam pisau, pinjam apa-apalah. Tapi kita tak guna. Habis kita ganti balik, kita bagi balik kan. Pinjam motor bagi balik. Pinjam pisau bagi balik. Yang ini kita boleh cas. Di mana kalau kita bagi free, itu dipanggil pinjam tanpa bayaran lah. Kita panggil yang arum. Tapi kalau kita bagi pinjam, kita suruh dia bayar. Itu dipanggil ijar atau kira sewaan lah. Kira sewa. Itu dia panggil pinjam. Arab dia tak panggil pinjam. Dia panggil ijar. Jadi sewaan. Jadi boleh. Kalau tak ni pinjam duit. Pinjam duit ni dia straight sikit. Ya, di mana tidak boleh ada tambahan ke atas pinjaman berkenaan. Bukan hanya wang, tapi munafaat-munafaat yang lain. Ya, itu juga dianggap sebagai riba. Ya. Sekiranya mereka telah menguruskan harta dengan baik dan tidak menzalimi, kehidupan mereka akan lebih menjadi baik dan teratur. Ialah dunia dan akhirat. Lah. Dengan itu, mereka akan berbahagia dan dapat hidup dengan tenang, aman dan damai. Tidak menguruskan harta dengan baik akan menjejaskan kehidupan dan mempengaruhi prestasi hidup manusia. Oh, memang, tuan, hari ini banyak orang hidup dan tertekan. Malah di negara-negara maju, banyak hakim bunuh diri ini pasal hakim kewangan. Jangan main-main. Ya. Dengan mengamalkan muamalah yang berkenaan, mereka telah mentaati perintah Allah. Kerana perintah Allah bukan hanya buat ibadah khususiah, tapi juga bersabit dengan harta. Dan banyak ayatnya. Sehingga boleh jadi satu ilmu yang khas. Hadis Nabi beribu tuan pasal harta ni. Jual beli, saya menyewa, kadang-kadang pinjam meminjam. Beribu. Ya. Saya ada satu buku muamalah yang menghimpun hadis-hadis Nabi tentang muamalah yang sahih. Tak kurang 2,000 hadis. 2,000 hadis. Banyak lah. Itu apa yang penting tu. Okey, oh, campur banyak lagi. Entah, Jika berlaku pelanggaran, mereka akan dihukum dengan hukuman syariat. Mereka juga berdosa di sisi Allah. Ialah kalau ada hukuman-hukuman tertentu, dia kena lah. Tapi kalau tak kena hukuman di dunia pun, of course di sisi Allah, sesuatu akan kena juga melainkan dia bertaubat. Tapi ada cara-cara dia. Ya. Bertaubat bak harta ni tak sama dengan bertaubat hal yang lain. Ya. Beberapa hari lepas banyak orang share video lah, satu video ustaz ni ditanya tentang ni, ustaz famous juga ni, orang tanya dia ni lah duit yang dia dapat daripada hasil judi, kemudian dia dah buat rumah atau repair rumah atau seumpamanya, tapi dia dah bertaubat, apa dia perlu buat? Maka dia pun urai, dia kata harta haram ni ada dua. Satu, dia mesti orang kata digantikan lah. Kalau kita dah guna, kita kena ganti bagi balik pada tuan dia. Itu betul lah. Cara umumnya. Satu lagi dia kata, hak ni harta dia kata hak tanpa izin. Macam curi, rompak atau seumpamanya. Ini memang tak ada tolak ansur lah. Ya? Di mana ia mesti dikembalikan kepada tuan. Sama ada wang itu masih ada atau sudah tidak ada. Kalau ada kita bagilah. Kalau tak ada pun kena ganti bagi. Kalau kita tak dapat bagi ganti, ia dianggap sebagai hutang. Di mana at the end of the day, kita kena pulangkan balik juga. Pasal ini melibatkan orang. Melibatkan orang. Satu lagi dia kata, ini betul lah. Cara umumnya betul kurangnya. Satu lagi dia kata, harta yang tak melibatkan orang lain. Harta judi, riba, rasuah atau seumpamanya. Yang mana dia kata cukup dengan bertaubat. Yang jadi kalau kita dah guna, dah habis, kalau tak habis kena bagi baitul mal, bagi miskin, kita buat perlepasan lah. Tapi kalau dah habis, dia kata kita dah bertaubat, okey lah. Which is, ramai juga yang tak setuju. Malah sehari dua ni pun ada orang post video dia. Ada orang komen lah, orang tak setuju. Kerana jawapan itu dianggap sebagai tidak tepat. Memang lah sebenarnya dalam market syarah ni, pendapat ulama tentang harta haram dengan izin. Tanpa izin, mencuri, merompak tu no discount lah. Hak ni hak dengan izin. Berjudi, riba, rasuah ni dengan izin. Mana kita bukan mencuri. Kita dapat melalui urusan-urusan tertentu walaupun berjudi, benda haram. Jadi bila kita dah bertaubat, dah buat macam mana? Kalau market dia ada. Kalau ada, kita kena bagilah. Baitul mal, fakir miskin. Tapi kalau dah habis. Sebenarnya dia ada tiga pendapat ulama. Pendapat yang pertama kata, dah habis-habis lah. Cukup dengan taubat. Ha, memang kita dapati ada pendapat itu. Ya, jadi hak ustaz tersebut tu betul. Tapi tidak menyeluruh. Ya. Jadi dia kata dah habis-habis lah. Ya tak? Tak wajib ganti dah cerita dia. Yang kedua ialah, kalau dah habis pun wajib ganti juga. Wajib ganti. Dengan harta yang lain. Bagi pada baitul mal, bagi pada fakir miskin. Dan kalau kita tidak ada, ia menjadi hutang.
Yang mana esok-esok kalau kita ada, kita kena bagi. Ini pendapat yang kedua. Dan pendapat yang ketiga yang saya lihat banyak disokonglah, termasuk orang fatwa global. Fatwa Malaysia saya semak-semak macam tak ada. Tapi saya lihat fatwa yang lain, macam fatwa di Saudi, di Qatar, saya lihat. Di mana ada pendapat yang ketiga yang agak pertengahan dan bersederhana. Ya, di mana dia kata, asalnya wajib ganti juga dan diberi kepada Baitul Mal tersumpah. Kerana dia diri yang haram. Ya. Melainkan kalau dia tu fakir miskin. Ini cerita dah habis. Di mana tak wajib ganti. Tapi kalau dia tidak fakir miskin, dia wajib ganti juga. Dengan cara, dengan ganti harta yang lain lah. Duit tu lah kerja. Warisan rumah. Tapi dia kerja. Yang mana dia boleh lah sedikit demi sedikit bayar daripada hasil kerja dia. Ataupun dia ada harta yang lain. Cerita dia kena ganti juga. Kalau awak ada harta lain, awak kena ganti. Melainkan kalau fakir miskin, maka dia beri keharusan. Ya, saya lihat itu pendapat yang pertengahan. Jadi jawapan ustaz itu bukan salah, tapi sebenarnya tak menyeluruh. Ya. Dan dia boleh juga membawa orang kepada bermudah-mudah. Takut-takut esok tak lepas, no, akhirat tak lepas. Jadi pendapat terbaik hak nombor tiga. Kalau dia pakai miskin, okeylah dia pakai miskin. Tapi kalau dia bukan pakai miskin, dia masih wajib menggantikan. Kerana ia tetap wang yang tidak halal, harta yang haram. Ganti dengan harta yang lain. Kalau dia tidak ada harta yang lain tapi masih ada sumber pendapatan tertentu, maka dia gantilah walaupun secara sedikit demi sedikit. Itu lebih baik. Kerana ini benar haram kan? Jadi kita kena berpadi lah. Jadi kita nak tahu. Jadi muamalat ni tuan-tuan, kadang-kadang rigid sangat pun tak boleh. Longgar sangat pun tak boleh. Dia kena menyeluruh dan kita lihat pendapat-pendapat termasuk fatwa semasa kontemporer. Ya, yang lebih sesuai praktikal. Dan mudah-mudahan kita terlepaslah dari si Allah Subhanahu Wa Taala. Memanglah duit itu kita tak ada kena-mena dengan orang lain. Tapi ia masih duit atau harta yang haram. Di mana kita kena buat pelepasan juga. Jadi gantilah kita lebih baik. Yalah, kadang-kadang ustaz ni dia jawab spontan. Hak tu hak dia ingat lepas tu. Dia sebut begitu je lah. Tapi mungkin kalau tu boleh saya mok fatwa pendapat-pendapat dia, jawapan-jawapan dia yang lain mungkin berbeza. Apa kita ada lihat juga ustaz tu video lain dia kata, eh tak boleh dia kata. Dia tu tengok video dia lain kan, dia kata boleh pula. Dia macam tu lah. Dan kita kena tengok beberapa video ya. Pasal manusia lah. Mana dia perfect. InsyaAllah ta'ala cukup tu. Ada tanya apa-apa tak? Ada soalan? Ya. Yeah. Macam bersihkan duit. Bersihkan duit. Okey. Dulu dia ambil duit. Ha? Ambil duit yang haram ke apa ya. Lepas itu dia masuk dalam bank. Ke atau pagi. Kemudian dia ambil duit. Bersih duit haram tu duit duit, bersih, duit haram apa tu? Yang berharap daripada tak ada orang suara ke apa. Okey, dia sebenarnya memang ada bab lah yang dibincangkan oleh para ulama tentang pembersihan harta haram. Duit lah terutamanya. Tapi dia bukan duit saja, apa-apa harta yang haram lah. Ya. Dia ada dua kaedah. Pertama ialah pembersihan harta haram dengan izin. Pertama ialah pembersihan harta haram tanpa izin. Harta haram tanpa izin ni ialah harta haram yang diperolehi tanpa keizinan tuannya. Mencuri, merompak, mencilok, scam, tipu atau seumpaman. Yang ini cara nak bersih dia macam mana? Cara nak berlepas diri lah. Kita panggil pembersih atau pelepasan. Mesti balik kepada tuannya. By hook or by crook. Tak ada cara lain. Tak boleh bagi pada Baitul Mal. Tak boleh bagi pada pakir miskin. Kita nak guna sendiri, konfong-konfong tak boleh. Ni kita nak berlepas diri, nak buat pembersihan dengan cara beri kepada pusat-pusat macam tu, tak boleh. Dia kena balik kepada tuan dia. Ni sepakat para ulama, tak ada khilaf. No disagreement. Kena carilah tuan dia tu. Kau dulu ada ambil duit orang tu tanpa dia tahu. Mana tahu kan, kita kan. Kalau tuan dia tak ada, kena cari warisnya. Kalau waris dia tak ada, baru boleh diserahkan kepada yang disebut tadi, bagi Baitul Mal, bagi miskin. Ya. Tapi kalau esok-esok tuan dia ada, kena cerita kat tuan dia. Dulu saya nak bagi duit ke awak, saya dah bagi Baitul Mal. Kalau dia kata okey, okey. Tapi dia kata saya nak juga, kena bagi dia balik. Kena bagi juga dia. Pasal dia harta hak lagu ni, dia straight sikit.
Yang kedua, kaedah pembersihan harta dengan izin. Dengan izin ni maksudnya, kita tak curi, kita tak cilok, tuan dia tahu. Dan kita buat urusan-urusan atau aktiviti atau kegiatan tertentu. Macam riba, betul tak? Memang dia haram. Tapi kita ada memorandum, ada perbincangan. Itu maksud dengan izin. Macam rasuah. Rasuah memang dengan izin. Walaupun aku tak suka. Eh, awak nak cepat boleh bayar saya RM2,000. Eh, dia ni aku sebut lah. Kita tak suka tapi kita bayar juga. Ha, masih dikira harta dengan izin. Ya. Ataupun judi. Ha, judi sama juga. Dia panggil harta haram dengan izin. Perbuatan tu memang haram. Tapi duit tu, kita ada buat kegiatan tertentu sesama kita. Betul tak? Oh, jom main badminton. Siapa kalah dia belanja. Judi juga tu. Ya. Hmm. Jadi harta-harta dengan izin ni, macam mana cara nak buat pembersihan? Ha, sama juga dengan tu. Simpan duit di konvensional. Ataupun masuk insurans konvensional, dapat pampasan konvensional. Itu semua dipanggil harta haram. Ha, dengan izin lah. Yang mana harta-harta sumpah ini, cara pembersihannya ialah, jangan bagi balik kat tuan dia. Kalau tuan-tuan ikut standard mazhab Syafi'i, harta haram dengan izin ni sama juga tanpa izin. Dulu awak riba dengan siapa? Ha, bagi balik kat riba tu. Tuan riba tu. Ha, awak riba daripada bank kan? Bagi balik kat bank. Oh, untung bank tu. Tak pasal-pasal. Awak rasuah dengan siapa? Dengan saya. Ha, bagi balik saya. Ha. Kali itu mazhab Syafi'i betul-betul standard lah. Which is tak guna pakai daripada hari ni. Hatta Baitul Mah pun minta. Ha, mari-mari mana duit. Tak patut syarat bagi saya, bagi saya. Itu bukan mazhab Syafi'i tu. Ya. Mana bagi Baitul Mah? Boleh juga diberi kepada fakir miskin. Ha, kita buat pelepasan dengan cara macam tu lah. Tak perlu beri kepada tuan. Ya. Ya. Kita beri kepada badan-badan seumpama itulah, badan-badan amal. Boleh beri kepada Baitul Mah, bagi fakir miskin. Hatta boleh juga diberi kepada majlis syurau untuk kemaslahatan, kemaslahatan awak. Dr. Zul Al-Bakri dalam fatwa dia tahun 2015 tak silap saya, bila dia tanya tentang duit-duit haram seperti duit judi, duit-duit yang lagu ni lah, boleh tak digunakan untuk buat surau atau masjid? Dia kata harus, kerana haram, duit-duit haram seumpama ini dia bukan haram pada zat, dia haram pada sebab. Kalau haram pada zat macam babi, anjing, darah, itu tak ada choice cara pelepasan atau pembersihan dengan melukuskannya. Tapi duit dia bukan haram zat, dia haram sebab. Jadi ia boleh saja berubah status dengan berubah pemilikannya. Ha. Memanglah awak judi. Tapi bila awak bagi pada Baitul Mal, duit itu dah jadi halal kerana pemberian. Ha, memanglah awak rasuah. Tapi bila awak bagi pada fakir miskin, duit yang fakir miskin itu sudah jadi halal. Ha, memanglah awak duit riba daripada bank contohnya. Tapi awak dah bagi pada surau, masjid, bina madrasah atau seumpamanya, duit itu sudah jadi duit halal. Dia berubah. Status tu boleh berubah. Ha, ni beza ya. Tapi duit curi dia tak berubah. Dia tetap mesti dikembali kepada tuan. Nampak? Ha, jadi nak kena faham tu. Ha, dia juga ustaz kata, duit-duit yang haram sempurna ni, boleh buat bina jamban saja, boleh buat jalan saja. Nak buat madrasah, nak buat majlis surau tak boleh. Ha, banyak, baca dulu bagi menyeluruh sikit. Mungkin dalam mazhab-mazhab tertentu, mazhab Syafi'i kata kata tak boleh, tapi bila kita lihat secara am, dibolehkan. Bakal fatwa macam Dr. Zul kata dulu. Kita belajar muamalah pun boleh. Pasal dia sudah berubah status ni. Jadi cara pembersihan dia lah betulah. Kena tengok. Harta ni haram ke dengan izin ke tanpa izin? Kalau dengan izin, dia boleh saja ke Baitul Mah, fakir miskin, majlis syurau, apa-apa pada maslahil muslimin, maslahat orang Islam. Kira. Ada orang hak miskin-miskin tu kan. Tapi kita nak guna untuk diri kita sendiri, tidak boleh. Ya. Itulah cerita dah. Mudah-mudahan. Ya. Kalau tak pasti boleh tanya lagi. Tapi dengan kaedah umum itu kita dah boleh tahu. Kita kena beza. Harta ni jenis macam mana. Ya. Nampak? Jadi kata boleh buat jambir je. Itu tak betul lah. Atau tak tepat. Boleh saja. Jadi kita pelepas. Berpadi. Kita bersih dah. Ada juga tuan-tuan. Alas, apa nampak yang kata duit judi boleh cabut 10% sedekah 90% lagi awak boleh bunuh. Eh betul, saya dengar sendiri. Ada seorang tu daripada Thailand, dia datang, dia ajar macam tu. Masa tu saya budak-budak lagi. Masih baik saya belum ustaz lagi masa tu. Kalau saya ustaz dah kena je.
Dia kata duit-duit haram ni, dia kata boleh kita duit judi apa kita, kita serkoh lah 10% atau 20% lebih tu kita guna, dia kata. Mungkin fatwa dia sendiri tu. Saya yakinlah bukan dia belajar mana-mana. Itu jenis fatwa nafsu-nafsi. Pendapat sendiri-sendiri. Hari ni banyak juga orang bagi pendapat sendiri tuan eh. Jadi nak kena tengok lah. Ha, ya. Tapi itu orang biasa dia bukan ustaz. Bukan baru nak start pun. Ha, ya. InsyaAllah ta'ala aku lukul azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.